Ulangi semua ya, sekali lagi. Ayo selamat pagi teman-teman semua. Siap komandan. Ulangi, selamat pagi teman-teman semua. Mari kita patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Salam sehat semua. Ulangi. Ayo selamat pagi teman-teman semua. Dari kerumunan maupun menghindari mengurangi mobilitas. Jadi nanti ikutin, kita ambil videonya supaya bisa kita sebarkan ke sosial media ya. Cuma kita harus patuh protokol supaya sehat. Oke, kita rekam di sini. Jadi ikutin ya. Ya, saya datang ke Yayasan Manhain ini di Bekasi Timur ini tentu dalam rangka meninjau ya pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan Yayasan Manhain ini, terutama hari ini yaitu melaksanakan vaksin untuk anak-anak dosis 2. Dan termasuk yang datang mungkin dari masyarakat umum ada sini akan laksanakan vaksin apakah dosis 1, 2 maupun 3. Tapi untuk anak-anak hari ini laksanakan yaitu dosis 2. Targetnya berapa nih Pak hari ini? Kalau dari kemarin sampai dengan hari ini targetnya kurang lebih 1.500 orang. Ya. Jadi harapannya kepada kita lihat di belakang seperti apa berjalan. Ini kan anak-anak ini kan masa depan penerus bangsa kita. Jadi selain anak-anak, remaja, lansia, nah ini anak-anak ini sangat penting dilakukan vaksin agar mereka terhindar dari COVID dan mereka masih panjang perjalanannya sebagai penerus-penerus kita yang kita mau pensiun ini nanti. Ya, kalau Bapak melihat tadi vaksinannya, mereka gimana? Ya, mereka semangat semua untuk melaksanakan vaksin dan mereka mengajak teman-temannya yang ada di seluruh Indonesia tadi dengan video tadi kan mengajak anak-anak di Indonesia ini supaya patuh protokol kesehatan ya, mengimbau patuhi protokol kesehatan. Apa tadi yang Bapak berikan ke masih apa yang berikan ke mereka ya, agar mereka menjadi contoh bagi teman-temannya yang ada di mana saja supaya taat protokolnya, supaya terhindar dari COVID tadi dan bisa mereka teruskan sekolahnya dengan baik tentunya gitu. Kalau mereka sehat tentu bisa mengikuti sekolah dengan baik. Oke, terima kasih Pak Kapolres ya. Ya, ya. We'll be right back.
khusus untuk adik-adik semua. Perkenalkan saya Kapolres Bekasi Kota, namanya Pak Hendi. Mana Pak? Anu adik-adik semua? Pak Hendi. Kapolres Bekasi Kota. Ya, saya mengimbau kepada adik-adik semua, Bapak Ibu yang ada, mari pakai protokol kesehatan di ruang vaksin ini dengan cara menggunakan masker yang baik, terus menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19 dan penyakit berbahaya lainnya. Sekali lagi, ajak keluarga besar kita, paman, bibi, tante, tetangga yang ada di sekitar rumah kediaman kita untuk melaksanakan vaksin dosis 1, 2 maupun dosis 3. Ini penting vaksin itu. Ini ya maksudnya mau vaksin juga ya. Ibu udah vaksin? Vaksin kedua kapan? Mau vaksin kedua. Usia udah berapa ibu umurnya? Wah, 88 vaksin ini berarti dosis 2 tuh ya. Ini yang kedua ya. Mas pakai sehat ibu. Mas sehat. Kalau vaksin itu udah vaksin tuh. Terima hari ini juga. Oh, vaksin kedua juga ya. Terima kasih nih Yayasan ya. Iya, ini mau vaksin kedua ya. Vaksin lansia. Oke. Jadi semua vaksin antum nih. Kuantet ya. Kuantet. Sehat ibu ya. Selamat siang. Saya Komite Polri KMH mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Anahai yang selalu melakukan kegiatan sosial yang terutama melaksanakan vaksin dosis 1, 2 dan 3 kepada anak-anak remaja maupun lansia yang selalu melaksanakan di Yayasan Anahai ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.